Wah, ini beneran kuah dikasih sambel ya, Bu ya? Iya. Mercon ya. Wis. Jos tenan, Bro. Wih. Nah, nih sami sama tetelane. Woi. Aru-aru Ismail bae. Wih. Oke, yang lagi viral di Semarang, lagi-lagi kita temukan dan telusuri bakso. Tapi ini beda, kuahnya kayak mercon. Boom. Wah, penasaran banget ya. Jadi ini emang sengaja kita nggak yang pas jam makan siang atau yang sore gitu. Takutnya bisa ngobrol. Ayo, ini ada dua macam bakso, kayaknya urat sama biasa. Daripada mengandai-andai, kita langsung tanya aja yuk. Itu ada tetelannya juga mas? Oh boleh mas, kasih tahu lah mas. Mantep ini Josh. Oke sis. Nah, mas, bakso kuah merconmu ini lagi viral. Oh, iya. Iya, di sosial media banyak yang apa trending gitu, FYP gitu juga. Ini udah lama mas? Setahunan. Oh, setahunan ya? Oke okay. Dulu yang pertama kali apa mencetuskan kuah mercon siapa? Ibu? Ibu. Oh ibu, tadi itu berarti? Oh, yang ngasih ide, karena memang biar beda ya. Wah, biasanya bakso biasa kuahnya. Terus sudah ada yang dalamnya besar, tapi malah pengen bikin kuahnya aja. Oh, buannya pedes tenan. Ya oke. Okay. Ada bakso apa aja sih mas di sini? Ada bakso telur, bakso urat, bakso goreng, ada bakso halus. Oh, ada dimsum juga sama tahu bakso mercon, tapi belum di display ya. Oh belum. Oh ya oke. Okay. Ya mas. Oke, okay. Mas ini kan udah setahun terus akhir-akhir ini lagi viral gitu. Mas sehari bisa berapa porsi mas di sini? Atau berapa porsian, ini? Gak ngitung tapi dagingnya biasanya 8 sampai 10. 8 sampai 10 kilo lur. Mantap. Oke mas, aku pesennya komplit ya mas ya? Komplit. Oh komplit. Boleh mas, sambil dirace. Oke. Mantap. Wah ini beneran kuah dikasih sambel ya Bu ya? Iya. Mercon ya. Wush. Jos tenan bro. Wih, Bu ini dimsum ya Bu ya? Yeah. Oke, sama ini tahu mercon. Wih, ini lagi di stok. Baru aja buka mas ya ini berarti? Yeah. Oke, jam berapa mas bukanya? Jam 10 sampai jam 9 malam. 10 sampai 9 malam, oke okay. Sip. Wih, minum. Wih, bumbunya, sama tetelannya. Wih, kita bisa ekstra tetelan. Mantap. Wow, ini dia menunya lur. Ini baru starting tahunya loh ini. Waduh, lidahku langsung mak selepet. Oke, kuahnya. Wah, isine cuabe tok ini. Wah, doa terus bro. Kok kultum? Wah, gurih ya. Itu berpadu sama bakso nih. Pangsit. Wah, ini. Pedasnya itu bisa semak selepet ya itu. Yang bikin aku bingung, jangan ya, tapi ini harus emang ada ya.
ada tambahan sambel, menangis loh ditambah sambel lagi. Ada saus juga di sini. Ada jeruk kalau pengin. Tapi ini udah pedes, bayangan tambah sambel piye? Bisa tambah pedes, Lur. Isi telur puyuh. Enak banget ini. Ini harus dicelupin. Ya. Wah. Nah, ini sami sama tetelan nih. Woi. Harum-harum Ismail bae. Wih. Mantap. Mantap tenan, Lur. Huha. Dimsum. Tumis. Baru aja matang. Oh ya. Wah. Kalau ini porsi 30.000, kenyang maksimal, Bro, ini. Oh. Wah, ini bakso urat ya. Wah, tadi aku udah pengen nyepluk bakso uratnya. Ini uratnya, Lur. Wih, best banget ini, Lur. Uratnya mah selekut kayak gitu. Wah. Wah, ini cariin tetelane to. Wih, surung. Jos tenan. Wih, ini jos sampai dudulas, jatos, sampai meledos. Wih, asik banget ya. Ini unik dan beda dari yang lain. Jadi fokusnya memang bakso mercon. Biasanya yang kita temui memang bakso terus diisi cabai gitu. Sakuah-kuahnya dong. Sek, tak minum es dulu. Serutup biar kedengaran sampai rumah ya. Ah, macet, legeder. Es teh, nice gitu. Oke. Ini menarik sekali ya. Jadi kalau kamu pengen yang pedes-pedes ya, tapi memang dari kuahnya jadi dia kaldu gitu, terus bercampur sama cabai-cabai itu menyatu. Diserutup aja itu mak set ngene langsung mak kemepiar lho rasanya gitu ya. Wah, anget tenan. Apalagi dicelekut sama bakso urat mak kletus. Wih. Gimana? Pengen enggak nih di rumah? Tahunya dong, jangan lupa. Tahunya ini bisa buat oleh-oleh nanti ya. Beli aja bisa dong di sini semua. Oke, untuk mencapai ke bakso mercon Nusantara ini gampang. Link deskripsi ada di deskripsi ya, link maps-nya. Tinggal klik aja. Apa kamu searching juga boleh. Ini dekat dari kota Semarang, sama ya paling sekitar 10 menitan. Jadi satu deretan ini ada 3 kuliner yang udah aku masukin ya. Ada es dawet yang kemarin itu. Nah, kamu bisa ini langsung dijelajahi satu persatu ya. Sip. Kalau punya rekomendasi kuliner yang lagi rame viral di tempat kamu, langsung ketik aja di kolom komen. Masih kulineran bareng channel YouTube Diodora. Piu-piu.